Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam agenda safari Ramadan 1440 Hijriah di Kabupaten Bengkulu Utara, Bupati Bengkulu Utara Insinyur Haji Mian menyambut hangat kedatangan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersa di Balai Daerah Arga Makmur. Gubernur Bengkulu didampingi Bupati Bengkulu Utara mengawali kegiatan subuh keliling dengan sahur bersama dan dilanjutkan dengan sholat subuh bersama masyarakat di Masjid Al-Falak Desa Tebing Kaning. Bulan terbebas api neraka, andaikan saja Ramadan. Gubernur mengatakan dengan mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan, maka akan membawa setiap insan kembali ke fitrah kemanusiaan yang sejati dan mencapai derajat makfir dan mutaki. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba.